sendiri, dingin, gelap. Penolakan, hujatan, kehilangan. Semua yang buruk secara bersamaan muncul ketika hati ini merasa sepi. Tapi, benarkah semua pergi? Benarkah hidupmu adalah yang paling menyedihkan? Perasaan kesepian memanipulasi hati kita untuk merasa ditinggalkan, entah itu oleh orang lain atau bahkan Tuhan. Padahal, perasaan itu hanyalah bagian dari sebuah musim dalam hidup ini. Akan berlalu jika kita tak memelihara dan membesarkannya menjadi keputusasaan. Seperti bintang di langit yang setia menyinari gelap, dan oksigen yang tak pernah ada habisnya. Yakinkah bahwa engkau sedang berjalan sendiri? Saat sepi hatimu dan lelah batinmu, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan menjauh, jangan pergi. Karena Ialah satu-satunya pribadi yang mampu mengisi kekosongan dalam hati. Bukan harta, pengakuan, atau bahkan manusia. Namun, kasih sejati yang menerima kita apa adanya. Di titik tersunyi dalam hidup ini, kau tahu, suara Tuhan kan lebih lantang terdengar. Kasihnya tak akan sanggup membiarkanmu sendiri.